Berikut ini sosok rekan seangkatan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe FN Channel supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Salah satu putra terbaik dari tanah Papua kembali dipercayakan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto untuk memimpin Kodam 18 Kasuari. Maijen TNI Ali Hamdan Bogra, putra kelahiran Serui, Papua, 6 Januari 1963 secara resmi dilantik oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa di Markas Besar TNI Angkatan Darat pada Senin 11 Mei 2020 yang lalu. Maijen TNI Ali Hamdan Bogra merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 dari Satuan Infanteri. Ia juga merupakan rekan seangkatan dengan Kepala Staf Angkatan Darat saat ini, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa yang juga lulusan AKMIL tahun 1987. Selain itu, Maijen TNI Ali Hamdan Bogra juga lulusan Lemhanas tahun 2015. Sebelum mendapat kepercayaan menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Ali Hamdan Bogra menjabat sebagai Wakil Komandan Sesko TNI sejak 14 Agustus 2019 yang lalu. Ia juga beberapa kali menempati jabatan strategis di TNI, di antaranya Kapendam 17 Cendrawasih pada tahun 2011, Kasrem 171 PVT pada tahun 2012, Top Ahli Pangdam 17 Cendrawasih Bidang Ideologi Politik tahun 2014, Paban Sahli Bitkomhan, Poksahli Bitjemensis Hanek Sahli Kasat 2016, dan Bandep Lingkungan Sosial Sekjen Watanas pada tahun 2017.